Halo guys, so again, welcome back with me. Oke, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, ya kalian subscribe sekarang juga. Kalian klik tombol di bawah karena subscribe itu gratis dan kalau nggak diingetin kadang-kadang lupa. Jadi jarang-jarang nih aku ngomongin subscribe di awal nih, tapi nggak apa-apa ya, siapa tahu kan bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu. Oh iya, nanti di video ini tuh akan banyak bincang-bincang ya, karena banyak juga yang ngomong, bang, gak usah banyak bacot, bang. Justru, ya itu adalah tugas utama. Youtubers memang harus banyak bacot, kalau diem aja kita langsung ke topik. Oke guys, ini ada skin baru namanya ini, yaudah itu aja guys ya, dadah. Gak seru anjay, gak seru. Oke, jadi kebetulan di sini aku sama squad baruku. Squad Jung ya, Squad Jung, dan ada satu temanku si Daiki juga. Kita akan bikin video tentang satu hero yang ini agak kontroversi sih. Jadi sesuai dengan judul, ini akan banyak yang kecewa kalau emang benar-benar terjadi. Wait, aku akan pakai hero ini guys. Ya, ini dia. Aku akan pakai hero ini, Estes. Buitnya apa anjay? Aku nggak pernah pakai Estes anjay. Oke, karena aku nggak pernah pakai Estes, support aku masih level 42. Berarti aku akan pakai tank kali ya. Tank apa mage ya? Tank apa custom mage ya? Tank aja ya. Kita akan pakai buy tank lah, bodo amat lah ya. Menang kalah, tenang aja, tetap aku upload. Karena ini kita hanya ngetes aja, nggak fokus ke match. Di sini aku main sama si Jung B, sama si Yezi, si Hans, dan si Daiki ya. Ini sebenarnya bacanya Jung atau Jang apa gimana sih? Aku belum cari informasi tentang squad baruku ini. Ya udah. Gigi lah pokoknya. Oke, jadi gini guys, ini bakalan cukup kontroversi karena gini, ini tuh baru satu bulan pertama di sesi kali ini, di sesi 8 ya. Di sesi 8 ini baru hitungannya satu bulan pertama, artinya masih ada 2 bulan lagi atau 60 hari lagi yang tersisa, tapi sudah ada informasi tentang skin baru nanti di sesi 8. Menurut aku ini bakalan wow banget sih. Kenapa gitu, masih lama tapi sudah ada informasi tentang sesi 8. Biasanya skin sesi 8 itu, atau skin sesi bonus sesi, itu biasanya muncul setelah tersisa mungkin sekitar 20 hari atau 30 hari. Ini tuh masih jalan 1 bulan, anjay. Jadi, sorry kalau misalnya aku mainnya noob, karena di sini aku juga udah lama banget nggak pakai SS, dan aku bukan user support, tapi aku akan coba untuk main sebisaku ya. Semoga tim-tim aku di sini ngebantu aku untuk bisa bermain bagus ya. Kalau misalnya main jelek, sorry banget guys ya. Oke, ya kalian bisa tulis komentar dari sekarang. Kenapa bang itu dibilang Estes bang? Oke, aku akan tunjukin dulu penampakannya. Sekitar 2 detik di samping aku. Aku akan tunjukin penampakannya sekitar 2 detik dan kalian langsung menilai ya. 1, 2, 3, yuk. Udah, 2 detik aja, nggak usah lama-lama ya. Aku akan tunjukin 2 detik aja, nggak usah lama-lama. Kenapa bang 2 detik? Ya kalian coba lihat, apakah itu Estes atau Zilong? Karena ini menjadi kontroversi antara Zilong dan Estes. Gusen jangan galang-galang. Banyak yang mengatakan itu Zilong, tapi banyak juga yang mengatakan Estes. Tapi sebenarnya kalau kalian perhatikan lagi di gambar tersebut, itu ada sedikit tongolan, anjay. Tongolan itu apa bahasanya ya? Ada sedikit tonjolan. Tonjolan yang nggak cocok banget ya bahasanya ya. Ya pokoknya, oh skill satunya tuh ngasih ini ya, ngasih heal ya. Aku lupa pakai Estes anjir. Salah. Jadi ada sedikit, waduh sabar pak, ada sedikit tonjolan atau apa yang di sampingnya itu adalah, kita lihat sekali lagi gambarnya, kali ini nggak 2 detik, kali ini benar-benar full ya. Kali ini benar-benar full. Wih, double kill dong. Yang mana itu adalah skin Estes yang dominator apa gitu ya guys ya namanya, aku lupa ya guys ya. Dominator apa ditarik dong sama si Franco-nya. Astaga Dragon. Nggak jadi dong kita. Ya jadi memang itu skin Estes, karena memang di sampingnya itu sudah ada bocorannya, karena itu adalah skin Estes yang terbaru, yaitu yang epic, yang dominator apa namanya aku lupa guys. Jadi memang tapi ini sekali lagi belum benar-benar fix dan 100% pasti apakah ini benar-benar Estes atau hanya sekedar keinginan aja. Seperti biasa dulu kita belajar dari kasusnya si Ayo Modar nih, Modar ya, Franco-nya Modar, Natalianya juga Modar. Belajar dari kasusnya si skin Moskov, yang mana justru Moskov ini adalah skin yang akhirnya menjadi skin sesi 7. Padahal sebelumnya itu dia dikategorikan sebagai skin elite, tapi sekarang diubah oleh Moonton. Jadi memang ini masih bisa terjadi ya, masih bisa terjadi, segalanya masih bisa terjadi.
White, white, kita bantu, kita bantu, kita bantu. Ayo maju sini kalau berani, ayo maju sini. Jadi segalanya masih bisa terjadi dan ini belum benar-benar fix apakah ini benar-benar skin Estes atau bukan. Cuman yang jelas dengan adanya informasi ini cukup membuat banyak netizen atau banyak penggemar Mobile Legends ini apa ya, tercengang gitu. Kenapa tercengang? Iya karena heran gitu ya, kenapa harus Estes? Makanya aku bilang ini banyak ngecewa. Aku sendiri juga baca komentar kok. Aku juga baca komentar di Instagram yang beredar tentang foto tersebut. Itu banyak yang protes kenapa harus Estes? Padahal Estes ini adalah salah satu hero yang underrated. Walaupun hero underrated itu adalah bukan berarti hero yang jelek, tapi why gitu, why Estes? Coba kalian setuju apa enggak sih guys kalau misalnya skin sesi 8 atau bonus skin di sesi ini itu adalah Estes? Ya kan kalian share komentar di bawah, nanti akan aku bacain semuanya. Di sini kita akan melanjutkan match-nya dulu, aku akan serius dulu ya, sebentar. Oke, jadi di sini mumpung aku lagi mati, jadi aku bisa ngomong lagi. Sorry banget guys ya, waduh nih aku mati 2 kali nih, susah juga pakai Estes tuh. Aku pakai Estes itu berasa pakai MM anjir, karena jiwaku tuh jiwa MM, jadinya pengennya maju gitu kan. Padahal SS tuh posisinya harus benar, dia harus melindungi, harus benar-benar berada di posisi yang pas. Ya, jadi intinya sih pada video kali ini cuman pengen sekedar ngasih tahu aja ke kalian tentang informasi di mana skin sesi 8 itu bocorannya katanya itu Estes. Dan apakah kalian setuju dan apakah kalian gimana? Tapi gini, sebenarnya sesi 8 ini masih lama dan jatuhnya kalau misalnya bonus skin atau apa ya, skin untuk sesi itu jatuhnya bonus alias gratis. Dan ya, yang namanya gratis apapun itu kalian harus terima. Cuman gini, masalahnya walaupun ini jatuhnya gratis, tapi kita harus menunggu selama 3 bulan untuk mendapatkan skin gratis. Dan kita harus memainkan game ini. Ibaratnya tuh ini tanda terima kasih Muntun kepada kita, karena selama 3 bulan ini kita memainkan gamenya. Tapi kenapa dikasihnya Estes gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian bicara, ya bang itu kan gratis. Ya gratis sih, cuman ini tuh sudah 3 bulan guys. Oke, kita kasih darah, kita kasih darah, ayo hajar pak, hajar. Waduh, itu Natalianya yang sekarat, nice. Wah enak guys, pakai SS guys ya. Enaknya itu kalau misalnya timnya bagus, kalau misalnya timnya nggak bagus ya nggak enak. Karena pakai SS itu jatuhnya bukan sebagai carry, dia cuma bener-bener full support ya. Aku sendiri emblemnya pakai tank, nggak tahu bener apa enggak. Aku mikirnya sih karena ya ngapain juga sih pakai karena support aku jelek kan, levelnya kan masih di bawah 50, jadi takutnya nanti nggak bagus gitu loh. Jadi aku mikirnya ya udahlah pakai tank aja lah supaya nggak gampang mati gitu. Buitnya aku contek dari buit top global Estes, jadi ini serba nyontek semuanya ya, karena aku bukan benar-benar pure user assassin. Ayo ini mati nih harusnya nih, mati nih harusnya nih. Ayo, aku akan melindungi jiwa dan raga. Aku akan melindungi jiwa dan raga ini guys. Lihat guys, Estes guys ya. Aduh, nge-lag dong. Ya, ya, lagi momen-momen seperti ini guys. Oke, apakah bisa end guys? Di sini kita akan coba untuk end ya. Ini support. Waduh, ayo Pak jalan-jalan, Pak. Waduh, jalan-jalan sampai di sini aja. Gila, gini supportnya support rasa apa anjir? Lumayan lah kita ngekill 3 guys ya. Ngekill 3 asisnya lumayan banyak nih. Oke, ternyata kita bisa menang. Aku kira bakalan kalah karena di sini kan aku juga bukan user support. Oke, jadi ini adalah hasil match-nya. GG lah buat si Gosen ya, anjay ngekill banyak banget. Semuanya GG. Dan ya oke guys, jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Di sini kita sambil bermain ya, jadi benar-benar sambil enjoy aja. Dan sekali lagi aku minta pendapat dari kalian tentang tema kita kali ini, gimana pendapat kalian? Ini memang belum fix, masih sekedar ya bocoran-bocoran. Tapi bisa jadi ya guys, karena gini, skin Martis pun kemarin aku mikirnya ini paling cuman sekedar harapan aja, belum tentu pasti karena Martis ini jatuhnya hero baru. Tapi ternyata justru Martis dikasih skin, padahal dia adalah hero baru, dia dikasih skin Starlink yang jarang banget terjadi kalau ada hero baru langsung dikasih skin Starlink. Jadi ini bisa juga terjadi untuk Estes nanti di sesi 8 ya, kita anggap aja memang benar Estes. Apakah kalian akan suka atau gimana? Kalau aku sih namanya gratis ya udah aku terima aja, cuman kalau bisa lebih ya kenapa enggak, karena kan kita harus menunggu 3 bulan untuk mendapatkan skin gratisnya itu. Jadi itu aja mungkin sedikit video dari aku tentang video kita kali ini tentang kemungkinan yang akan terjadi nanti di sesi 8 ini, bonus skin sesi 8 banyak yang mengatakan adalah Estes. Ya udahlah. Yang jelas aku baca komen sih banyak yang kecewa. Gimana dengan kalian? Apakah kalian termasuk orang yang kecewa atau kalian termasuk orang yang ya udahlah terima aja yang penting dapat gitu ya? Silakan kalian share dan tulis komentar di bawah. So thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, di komen dan juga di subscribe. Thank you. Bye bye.